Tragedi ni telah mengakibatkan lebih kurang hampir 200 orang terbunuh, 400 lebih orang telah tercedera dan penangkapan orang sebanyak hampir 10,000 orang disebabkan tragedi ni. Apa punca berlakunya tragedi ni adalah disebabkan PRU yang dijalankan pada tahun 1989. Okay? Politik untuk pihak pembangkang telah mengetengahkan tiga isu yang sensitif, iaitu first mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa orang Melayu, yang ketiga adalah isu kerakyatan orang luar. Okay, so itu tiga punca yang diketengahkan sampai menjadi isu sensitif lah untuk kita kan. Okay, dan 11-12 tu sebenarnya dah ada peristiwa yang kecil lah terjadi kan. Sampailah pada 13 Mei, waktu tu Menteri Besar Selangor mengajak orang-orang Melayu berhimpun dekat depan rumah. Jadi waktu tu kita target pukul 7.30 malam untuk kita buat pengumpulan ramai ni. Tetapi start pagi tu sampai ke petang dah ada banyak pembunuhan. Daripada satu tempat, merebak satu tempat. Sampailah sebelum pukul 7.30 dah ada satu pengumuman darurat dekat radio bagitahu untuk semua berkurung dekat rumah. Sebabnya kalau siapa keluar time tu memang kena tembak. Yang tak bersalah, orang Cina tak bersalah pun keluar rumah pun dia kena tembak. Dan ada satu lagi pembunuhan dekat teater. Dekat teater tu lagi ekstrim lah, ramai kena bunuh. Tiba-tiba masuk je dekat dalam teater tu, sesiapa penonton dalam tu semua kena bunuh. Teater tu dekat KL eh. Tragedi 13 Mei juga adalah kesan retretan daripada tanah Melayu ni pernah kena jajah dengan orang dulu. Kesannya macam Jepun pernah jajah kita, British pernah jajah kita. Okay, sebabnya kita tengok pada tiga perspektif ataupun tiga sudut eh. First saya nak cerita tu pasal politik. Ingat tak zaman dulu waktu British dia perintah tanah Melayu memperkenalkan sistem residen. So bila sistem residen diperkenalkan kat tanah Melayu, raja-raja Melayu dia banyak kehilangan dia punya kuasa tau. Terutama sekali dalam hak untuk memungut cukai. Kita sebagai rakyat Melayu ni kan dah kurang hak untuk berbicara tau. Ini masalah yang pertama lah. Okay, yang kedua ni kan daripada segi sudut ekonomi. Dulu British telah memperkenalkan sistem hanya keuntungan semata-mata. Dan yang menjadi masalah bila dekat tanah Melayu ni, kita tiga kaum utama, Melayu, Cina, India telah diasingkan mengikut tempat ataupun sektor pekerjaan. Okay, contoh dia macam Melayu, dia more untuk nelayan, tangkap-tangkap ikan kan. Okay, macam orang Cina, dia lebih kepada aktiviti, kau tolong jualkan barang. Kalau orang India, dekat estate, ladang kan, pertanian. So, dekat tanah Melayu ni, banyak kaum tapi kita tak duduk sekali. Dan dekat situlah kita tak ada macam perpaduan antara kaum. Kita ikut dekat orang British je macam tu, dekat orang luar je. Orang luar je yang get kita. Kita tak pernah nak macam ada kuasa untuk berjumpa satu sama lain macam tu. Dan akhir sekali, daripada sudut sosial which is kaum Cina dia banyak tak puas hati dengan orang Melayu sebabnya orang Melayu ni selalu mendapat hak atau pelayanan lebih istimewa daripada British. Okay, sebelum laporan Razak dikemukakan, sistem pembelajaran atau pendidikan dekat tanah Melayu ni dia based on ikut negara masing-masing. Contoh orang Cina, dia punya silibus pendidikan ni daripada negara Cina. Orang India, silibus daripada negara India. Ke Melayu, Melayu macam tu. Tak ada macam zaman sekarang. So bila ada zaman sekarang, kita dah ada bahasa Melayu wajib ambil. Sekarang kita orang Melayu boleh ambil bahasa Cina, bahasa India kan. So dekat situlah kita nak cipta perpaduan ni. Tragedi 13 Mei adalah kemuncak untuk masalah perpaduan kaum yang berlaku dekat Malaysia ni. So adalah sangat penting untuk kita yang pelbagai bangsa ni untuk saling hormat antara satu sama lain dan saling sebulat suara. Sebabnya kalau kita berpecah lagi, kemungkinan untuk orang luar masuk campur dekat kita punya negara sangat tinggi. Okay, jangan sampai disebabkan masalah kecil kita punya negara tergadai. Padahal kita ni mampu untuk bersatu padu untuk memajukan negara kita. Ha, macam tu.